Artis Tyas Mirasih disebutkan masih tetap tinggal serumah dengan Raiden Sujono, suaminya. Meski Raiden Sujono melayangkan gugatan cerai ke pengadilan, Tyas Mirasih masih tetap bersama suaminya dalam satu rumah. Sidang perdana gugatan cerai Raiden Sujono terhadap Tyas Mirasih digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021 ini. Klien kami dan Tyas Mirasih masih berkomunikasi baik dan tinggal bersama, kata Bernard Pasaribu, kuasa hukum Raiden Sujono, Senin siang. Tyas Mirasih dan Raiden Sujono disebutkan sepakat bercerai. Walau sudah tidak baik dan tidak cocok berumah tangga, mereka masih serumah, ucap Bernard Pasaribu. Sejauh ini Bernard belum bersedia menjelaskan alasan Raiden Sujono menceraikan Tyas Mirasih. Soal itu, alasan cerai, bisa tanyakan langsung ke mereka Tyas Mirasih dan Raiden Sujono. Saya menjaga privasi klien saya, kata Bernard. Selama 4 tahun menikah, Tyas Mirasih dan Raiden Sujono jauh dari kabar miring. Permohonan cerai talak Raiden Sujono terhadap Tyas Mirasih didaftarkan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 3 Agustus tahun 2021.